Salam kawan-kawan. Kali ini saya akan membawa satu video yang menggambarkan keadaan pekan Pulau Labuan. Saya mengambil peluang ini untuk berjalan kaki untuk memberi gambaran bagaimana keadaan pekan Pulau Labuan ini untuk dikongsi bersama dengan kawan-kawan semua. Stay tune ya kawan-kawan, kita sama saksikan video ini. Namun sebelum itu, tolong beri sokongan kepada channel saya ini, YouTube channel, dengan menekan butang like dan subscribe di bawah itu. Thank you.
พอเข้ามาย้ายมาตอนนี้เข้ามาย้ายได้เยอะคนเข้ามาแล้วเก็บมีสายความตาใช้เท่าไหร่เกี่ยวกับหลักมุ่งเกี่ยวกับหลักเกี่ยวกับหลักอ
So inilah kira penghujung nama benda utama di Lakuan ini. Nah, kita jalan dari situ tadi sampai ke ujung sini, so kita cukup pusing. Tengok lagi, ini merupakan kawasan mula-mula pekan ataupun benda Labuan ini bermula. Bila kita lihat bangunannya daripada struktur yang lama. So ada yang baru nih di Basuai. So, kita jalan ke dalam lagi. So kita sepanjang tepi pantai kita dah pergi tadi. So kita pergi ke bagian dalam pula di Bandar Labuan ini. So, seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan bagian bermulanya Bandar Labuan ini. So kita dapat lihat kedai yang ada daripada bangunan-bangunan lama. Tetapi yang menarik di Labuan ini, hak kebersihannya sangat dijaga oleh hak berkuasa di sini. Satu yang saya nak share juga, di pulau ini banyak hotel yang boleh kita pilih untuk penginapan kita. So itu merupakan struktur bangunan lama yang hendak di bina baru di ujung situ. Boleh kita pergi jalan juga lah, ya, kawan-kawan, supaya kawan-kawan dapat lihat juga kawasan bandar lama di Labuan sini. So, inilah gambaran di kawasan bandar lama. Ada lagi ke ujung situ, tapi kita mungkin tak payah pergi jalan situ ya, agak sunyi. So, kita balik ke tempat penginapan.
Thank you.
Thank you.